الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bisufa wa la takhayyaru bil majalis faman fa'ala dhalik fannar annar. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu agama untuk membangga-banggakan diri ke atas ulama. Jangan belajar untuk berbahas dengan orang-orang yang bodoh, yakni untuk berhujah dengan orang awam yang kurang faham selok-belok agama. Dan jangan belajar untuk mendapatkan perhatian dalam majlis-majlis. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka untuknya ialah api, api. Diulangi, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu belajar ilmu agama untuk membangga-banggakan diri ke atas ulama. Jangan belajar untuk berbahas dengan orang-orang yang bodoh, yakni untuk berhujah dengan orang awam yang kurang faham selok-belok agama. Dan jangan belajar untuk mendapatkan perhatian dalam majlis-majlis. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka untuknya ialah api, api. Keterangan. Maksud daripada jangan belajar ilmu untuk mendapatkan perhatian dalam majlis-majlis ialah, jangan kamu menarik perhatian orang ramai ke arah kamu dengan menggunakan ilmu sebagai perantara. Dan seterusnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min nar yaumil qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Allahu akbar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang ditanya apa-apa masalah agama dan dia menyembunyikannya sedangkan dia tahu perkara itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memakaikannya kekang daripada neraka. Hadis Abu Daud. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang ditanya apa-apa masalah agama dan dia menyembunyikannya sedangkan dia tahu perkara itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memakaikannya kekang daripada neraka. Hadis Abu Daud. Hadis akhir insyaAllah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. رواه الطبراني. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian dia tidak mengajarkannya adalah seperti seorang yang menghimpun khazanah dan kemudian dia tidak membelanjakannya. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian dia tidak mengajarkannya adalah seperti seorang yang menghimpun khazanah dan kemudian dia tidak membelanjakannya. Hadis waktu berunding. Jadi insyaAllah pengetahuan dapat kita amalkan dan sampaikan kepada saudara yang tak ada dalam sini. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis-sabr. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.